Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahma di Ibu Cantika. Nah sahabat, kali ini aku udah pakai baju kayak gini. Kesannya orang tua banget ya. Dan kali ini aku mau kayak make up nenek-nenek. Apakah aku bisa? Yuk langsung aja kita ke videonya. Ini kayak video iseng-iseng aja sih sebenarnya, kayak bisa enggak sih aku kayak kan sering banget buat make up natural atau kalau enggak gitu bold gitu kan. Kayak aku tuh pengen make up-nya ini kayak nenek-nenek, jadi biar kayak anu. Ini aku bukan menghina atau kayak gimana, cuma aku kayak pengen menantang adrenali aku biar aku tuh bisa gak sih kayak selain makeup bold, natural dan lain-lainnya, apakah aku bisa gitu menantang kayak buat makeup nenek-nenek, karena di sebelumnya di video aku kan belum ada kan tuh ya. Nge-lag dong gue. Sebelumnya di video aku tuh kayak belum ada kayak make up art ya. Kemarin alhamdulillah aku habis buat make up cupu yang ada di sini. Ezek. Oke, enggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke videonya. Tapi jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe dulu ya. Oke, agar aku semangat untuk buat eksperimen lagi ya. Eksperimen apa next? Ya pokoknya itulah ya, semacam itulah ya. Yuk langsung aja yuk. Langsung aja ke foundation. Nah, aku nggak pakai primer ya sahabat, karena aku menghindari, kalau bisa tuh menghindari primer gitu loh. Walaupun primer itu yang apalagi yang pore eraser atau kayak yang silicone base atau kayak yang membuat pori-pori itu tersamarkan, itu kayak cantik banget kan rasanya. Jadi kayak, tapi ya gimana lagi, aku tuh kayak kalau sama kalau pakai primer tuh jatuhnya pori-poriku kayak gimana gitu loh, kalau nggak bersihinnya yang double cleansing gitu. Ya walaupun aku setiap hari itu bersihinnya pakai double cleansing, cuma kayak kurang aja gitu aku merasanya kurang. Oke, pertama-tama aku mau pakai foundation dari Makeover. Ini ya, nomor 05 Velvet Nude. Ini kayaknya shade-nya paling gelap deh sahabat. Ini sebenarnya foundation-nya agak sedikit kayak satu tingkat lebih kegelapan daripada kulit. Tapi kalau di kamera ya oke-oke aja, cuma kalau di sini tuh kayak satu tingkat di bawahnya kulit. Kalian tuh banyak yang bilang kalau misalnya keke jangan lupa pakai ciput, keke jangan lupa pakai ciput. Sebenarnya aku tuh punya banyak ciput, cuman kayak gimana ya, aku nggak bisa pakainya, mesti melorot terus kayak gitu loh. Kemarin tuh bentar aku tap di bibir juga biar lip balmnya aku ketutupan. Kemarin tuh aku kayak buat makeup yang kayak look cupu gitu. Cantik nah. Oke, sekarang aku mau pakai bedak Implora yang natural white. Tuh, oke, ini bedaknya emang sedikit. Ini tonnya tuh sebenarnya bedaknya tuh warnanya sama kayak tone kulit aku sih. Cuma nanti bakalan agak kegelapan gitu karena ketonton sama foundationnya. Tuh agak sedikit, sebenarnya ini warna kulit aku sih. Ini tuh bedaknya udah hitam banget. Aku tuh jarang banget habisin suatu produk make up. Tapi kalau emang habis itu berarti produk itu aku suka banget. Tuh jadinya jauhnya sama. Enggak ya, enggak sama-sama banget. Cuma kayak jatuhnya agak cerah gitu. Kita pakai Makeover ini yang Cinnamon. Aduh. Yang nomor 05 The White Cake. Perfect cover The White Cake. Ini agak gelapan dikit sih. Aku pakai kuas contour aja biar kayak agak sedikit gelap-gelap kulit. Tapi enggak yang semuanya wajah ya, cuma kayak aku tap-tap aja di area. Nah jadi ya mukanya
agak gini. Jadi kayak agak tekstur yang gak rata gitu. Aku pakai ini aja, Brow It yang Ashy Dark Brown sama Brown Shadow yang Dark Brown nomor 1 sama Dark Brown nomor 2. Ini tuh bisa juga dibuat eyeshadow juga sih ini. Jadi ini tuh kayak aku nanti mau campurin dua warna ini gitu. Langsung aja kita buat kerut-kerutan gitu ya di wajah ya. Ya wajahku kagak ada kerutannya, gimana dong ini? Oh kayaknya aku mau campur warna brown mudanya ini sama contour. Sama konturnya aku deh dari Pixie ini. Kayaknya kegelapan amat sih. Jangan diliatin aneh-aneh ya guys ya. Kayak ini tuh kayak aku bener-bener tak gini-giniin tuh sampai biar tahu gitu daerah mana yang mengkerut gitu. Semoga aja aku kayak kalau nggak bener-bener diginiin tuh kayak nggak kelihatan gitu loh kerutannya. Kamu nggak sih? Pasti kalian nanti komen, cie si paling banyak nggak punya kerutan gitu. Bukan gitu. Jangan-jangan gagal. Kan lihat wajah aku aja ya, jangan lihat aneh-aneh lu ya. Nah udah ini dia. Sekarang aku mau pakaiin yang warna putih. Pakai brush yang seperti ini yang bentar aku punya deh yang agak kakuan gitu. Bismillah ya guys, semoga bisa. Masa kemarin bisa sekarang. Kita tinggal tebelin aja yang warna putih ini. Ini aku ada dari sini. Jadi kayak mama aku ngasihnya deh. Mentwiling guys. Ini ngeri banget sih, ngeri banget, susah. Cantik kan? Nah kalau misalnya udah kayak gini, udah kelihatan belum sih? Kita pakaiin warna yang tadi, aku pakai warna coklat ini aja, biar kelihatan nggak tahu nggak terlalu yang kayak gimana gitu loh. Sebenarnya kalau kalian nggak mau nebelin juga nggak masalah sih, cuman kalau aku suka nebelin aja gitu yang warna. Biar kelihatan mengkerutnya. Karena kalau matang kayak enggak kelihatan mengkerut, entar kayak gimana ya. Ini kalian pakai contour aja itu ya cukup sih, contour dan ini tuh yang dari Pixie itu. Udah. Nah, ini udah selesai. Terus alisnya yang belum itu, aku mau pakai alisnya bentar ya. Aku pakai eyeliner dari LT Pro aja. Eyeliner pensilnya dari LT Pro. Aduh, ini dengan ini tuh kelihatan tua banget ya. Sekarang kita sisir atau sikat alisnya biar semakin mumpuni. Tadi yang warna tadi tuh, yang warna dasarnya tuh kayak nggak bisa nyatu tadi, yang implora.
aku tak arsir aja ya. Enggak tak bentuk masa. Alis nenek-nenek dibentuk. Aku arsir aja sesukanya aku. Wow. Dan mirip belum sih kayak nenek-nenek. Aku kayak kurang ya. Sebentar ya, aku tanya mamah ya. Biasanya kalau aku tanya mamah aku makin pede. Tapi kalau enggak tanya mamah enggak pede. Nah, oke sahabat. Aku udah di sini lagi dan tadi aku udah kayak tanya-tanya ke mamah aku. Katanya, "You wish wish." Kayak gini. Ini lebih better katanya mama. Tapi kok di kamera enggak yang better ya? Atau aku harus matiin dulu. Nah, ini kalau dimatiin, guys, posisi wajah kalau dimatiin. Nah ini kalau dinyalain, veterannya mana guys? Halo cu. Untuk bibirnya aku kayaknya pakai yang eyeshadow aja. Yang warna ini guys. Beauty glass. Warna ini. Terus nanti kayak aku kayak kasih warna putih. Karena gak better. Aku sengaja gak pakai lip balm atau apa karena biar tekstur bibir aku tuh kelihatan. Dan aku sengaja pakai eyeshadow biar kalau eyeshadow tuh ngebuat tekstur bibir aku tuh jadi jauh lebih kelihatan. Nah, kayak gini. Terus aku ombre dalamnya itu pakai yang warnanya coklat ini sampingnya ini. Tuanya aku jelek ya. Mudah-mudahan nanti tuanya aku cantik ya. Oke guys, aku mau pakai itu rambut palsu atau alias rambut pasangan dulu ya off camera. Nah, oke sahabat, ini udah jadi. Ini kondenya ngasal-ngasal ya guys, kayak giniin. Sebab aku gak bisa ngonde, mama aku juga. Ini tadi mama aku yang garap guys ya. Udah kayak orang tua belum sih? Kayak orang tua belum sih? Ini aku kayak aku giniin supaya gak kelihatan kalau misalnya. Udah kelihatan belum kayak orang tua? Nah oke sahabat, ini dia. Aku mau action kayak orang tua. Gimana menurut kalian? Cucu, gimana menurut kalian cucu? Saya cantik gak cucu? Udah kayak orang tua belum? Udah kayak orang tua belum? Komen dong di bawah kira-kira apakah aku udah seperti orang tua atau masih anak-anak muda? Komen ya di bawah ya. Oke sahabat, sekian segini aja dulu. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Terus komen juga di bawah next time kira-kira aku harus buat video apa lagi. Bye-bye.